Hei cak, takkan dah ni peribianmu di sepi konjomu. Halo YouTube, aku Bayu dan YouTube Music. And now you are watching reaction video clip. Kita bakal ngereaksinin video clip dari band asal daerah Karanganyar, Jawa Tengah. Band ini punya genre yaitu adalah komedi hardcore. Siapa lagi sih band dari Karanganyar hardcore komedi kalau bukan Gendar Pecel? Band yang punya dandanan aneh, unik, sekaligus sarkas di atas panggung gitu loh. Mereka sekarang baru aja ngerilis video klip baru mereka yang punya judul Dalan Anyar. Dalan Anyar itu kalau di bahasa Indonesia kan itu artinya jalan yang baru. Nah, jalan baru menuju apa aku juga nggak tahu. Aku belum nonton video klipnya dan aku nanti bakal ngereaksinin. Oke, sekedar kasih tahu juga. Aku tahu band ini tuh sejak tahun 2012-an. Sejak aku tahu band ini tuh gara-gara aku dengerin lagunya dia itu yang ngilangin liriknya. Lagunya Hatebreed yang destroy everything itu diganti konco bajingan lah. Dia itu ganti lirik lagu destroy everything itu jadi konco bajingan. Kalau menurutku sih ya namanya kreativitas kan, gak ada yang bisa disalahkan gitu loh. Aku mulai tahu juga cari-cari ngulik-ngulik gitu, lagunya kayak Molesu, Potak Pikir, Kimcil Hardcore, Marai Ngeluh. Aku mulai cari-cari, ternyata dia itu nge-share banyak lagunya dia di Reverb Nation. Dulu aku sering dengerin lagunya dia, Gendar Pecel ini. Dan seiring perkembangan zaman dan aku gak pernah tahu mereka itu kayak gimana dan mereka main di panggung di mana-mana, aku gak pernah tahu lagi. Tiba-tiba di Instagramnya dia posting kalau dia habis ngeluncurin video klip baru mereka di tanggal 8 Agustus 2016 yang punya judul Dalan Anyar, Jalan Baru. Oke, siap. Jadi itu ya sedikit pengetahuanku tentang Gendar Pecel. Kalau kalian punya pengetahuan juga tentang Gendar Pecel, langsung kalian tulis di kolom komen tentang pengetahuan kalian tentang Gendar Pecel. Band hardcore parodi. Menurutku emang benar-benar parodi sih, benar-benar kocak gitu bandnya. Oke, biar nggak banyak bacot, kita langsung aja masuk ke video klipnya. Yes, alright guys, aku udah di dalam video klipnya dan video klipnya ternyata cuman XD720p. Oh, nggak masalah. Yang penting aku penasaran banget sama band kocak ini, band konyol ini buat reaksionin. Oke, langsung aja kita play Gendar Pecel present. Asik. Karena band-band ini seneng suka hanya pakai sedikit masukin unsur-unsur dangdut deh. Ini ada personil-personilnya yang pakai topeng dan mereka kayaknya kalau manggung tuh mesti pakai topeng, pakai pacaan-pacaan yang pacaan apa sih? Pakai seragam-seragam yang begitu sarkas gitu loh. Kadang-kadang pakai daster. Ini pakai jasudan. Anjay, pakai jasudan. Ada balon-balon. Ih, dia nggambarin kalau dia konser kayaknya nih. Tapi pakai kerdus-kerdus itu. Mulai dari drum, backsound, gitar, pakai kerdus semua. Anjay, kocak kan? Wah, kan bener kan kocak ini, Ben. Oke, ada orang parkir juga. Lu kan kocak kan? Di parkiran pakai topeng, anjay, kocak. Cuman kok frame-nya drop ya? Kayak frame-nya kurang gitu. Kayak frame-nya kecil gitu. Ah, ini hardcore banget ini. Ah, deng 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 deng. Kata wados anjay. Orangnya ditendang kotorannya. Keren. Konsepnya bener-bener original sih. Asik. Ih, orang ngemis malah diambil uangnya anjay. Kalau aku denger, ya kan kalau aku denger lagunya sih ini tentang kekecewaan seorang pria kepada wanitanya yang diambil sama temennya yang lain gitu.
lagunya. Dan lagunya ini bahasa Jawa banget, men. Asik. Lodang dedengan anjir. Enggak. Sarkas banget ini, men. Anjing banyak. Sialan, men. Ya, dangdut dan anjay. Anjay. Suara gitarnya anjay, dangdut banget ini. Ah. Wah, ini kayak lagunya seseorang yang dangdut kayaknya. Tapi asli, dari konsepnya dia kreatif banget dan kocak gitu. Nah, kayak aku yang ngomong dulu di video klipnya Arab, aku bilang ya aku sering banget nonton video-video klip band indie yang kreatif tapi dengan budget minimalis gitu. Ya termasuk ini yang kreatif ya, gak perlu banyak modal, gak perlu pakai DJI Phantom, DJI, gak bakal pakai drone. Tapi yo, mantep lah, meskipun framenya agak-agak sedikit drop. Dan juga belum color grading sih, belum color grading. Cuman aku ngeliat konsepnya juga mantep lah, actingnya kurang, actingnya kurang. Asik. Asik gak koran lagi. Iya. Asik. Bener mencel jalanannya. Keren. Keren. Oke. Ya tadi ya. Video klipnya Bener Pecel, dan di endingnya ini ada sedikit apa ya, sedikit semacam kredit sama sedikit behind the scene-nya mereka bikin video klip kayaknya. Oke. Sekarang aja kita kelarin. Oke. Jadi komentar besarku itu bukan ke video klipnya yang enggak ada color grading. Ya emang sih enggak ada color grading itu kurangnya. Mereka tapi kreatif. Satu, yang namanya band indie. Dua, itu pasti tanpa modal, low budget banget, aku yakin. Memang sih video klipnya mereka tuh terkesan apa adanya. Mereka nggak seberapa pedulin tentang pengambilan gambar, angle dan segala macam. Mereka nggak seberapa pedulin. Tapi aku nonton konsepnya, mereka ngasih kostum yang oke, juga mereka juga ngasih kreativitas kayak mereka ngeband pakai kardus. Itu kan sarkas banget gitu loh. Pasti ada pesan-pesan yang pengen mereka sampaikan gitu. Apalagi mereka pakai topeng juga. Aku ngeliat juga di beberapa penampilan mereka dulu main di Surabaya, aku juga ngeliat bahwa mereka itu pakai daster, pakai makeup. Aku yakin mereka itu lagi mensarkasin seseorang, atau satu band, atau satu genre, atau satu apa, aku yakin. Tapi aku memang salut gitu loh dari dia, kreativitas dia yang memang bisa memparodikan banyak hal. Gak ada salahnya dengan parodi, men. Yang namanya parodi itu hiburan. Tak jelasin lagi ya, namanya parodi itu hiburan. Sama dengan aku nge-reaction video klip ini juga hiburan. Ini reaction video klipku tentang video klipnya Gendar Pecel. Oke, jadi seperti itu ya opiniku tentang ini. Jadi semua yang ada di sini itu adalah opini. Jadi gimana menurut kalian tentang reactionku nonton video klipnya Gendar Pecel atau informasinya? Kalau omonganku ada yang salah, apa kalian punya komentar, apa kalian punya masukan, kalian bisa tulis di kolom komen. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa like, and jangan lupa juga buat subscribe, and don't sub for sub. Thanks for watching and see you next video.